satu ya. Ini namanya ikan bawal ya, tadi barusan mancing saya pinter sekali ya, mancing semenit dapat 3 ya. Ini yang satu, ini yang dua, karena mancingnya di pasar. Katanya Mbak Siana ini ikan bawal seperti orangnya bawal. Ikannya tinggal satu ya, yang dua sudah mateng, cantik sekali, ini sudah mateng. Tinggal satu yang sedang berenang-renang di minyak panas. Ini ikan bawal ya. Dan ini proses merebus bung ya, atau rabuk bung ya. Ini aku beli bungnya sudah mateng ya di toko induk. Terus dari rumah aku rebus ya, aku beli garam sedikit ya, biar keset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Listiari Channel. Dapur asik hari ini mau memasak sayur lodeh, ikan bawal, sama bung ya. Dan ini bumbunya sudah aku kukus, kemiri sama bawang merah, bawang putih. Dan ini ada lengkuas, ada jahe, ada daun purut dan serai, dan ini bubuk kunir atau kunyit sama ketumbar ya. Dan ini cabai kecilnya, dan ini cabai besarnya. Dan ini sudah digoreng dan sudah direbus, semuanya sudah siap ya. Dan sekarang mau menghaluskan bumbunya dulu. Dan ini bawang putih, berambang merah sama mirinya sudah halus. Jangan lupa bubuk kunyit sama ketumbar dicampurkan ya. Inilah namanya blender alami ya, dari dapur asik. Dan sudah, sekarang masukkan cabai besarnya. Dan ini sudah halus ya, nggak apa-apa, nggak halus cabainya karena buat kembang ya, buat bunganya sayur ya. Nanti biar ada bunga mawarnya ya. Nih, sudah, sekarang masak. Dan ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan bumbunya, lalu kita oseng-oseng biar baunya sedap wangi. Dan masukkan rempah-rempahnya ya. Kita oseng-oseng lagi, kita goyang-goyang seperti ini. Tunggu baunya wangi dan sedap ya. Dan sudah wangi, masukkan rebungnya yang sudah direbus tadi. Dan ini coweknya atau layahnya dikasih air, masukkan. Dan jangan lupa dikasih air yang mendidih ya. Nih. Sudah, sekarang dikasih bumbu. Dan sudah dikasih bumbu, penyedap rasa, garam, sama gula ya. Sekarang tutup. Tunggu. Tutup berapa ya? 2 menit ya. Nanti lalu masukkan ikannya. Dimasukkan ikannya, lalu kita makan. Dan alhamdulillah sudah 2 menit setengah ya. Kita buka. Harum sekali. Nih hasilnya, cantik sekali. Lalu masukkan ikan bawalnya yang sudah digoreng ya. Masukkan ikan bawal. Nah, ini bawal, ikan bawal goreng. Masukkan. Bentar, masih kelet di tisu. Masih lengket ya, sudah. Itu ikannya. Lalu tutup sama rabungnya atau rebung. Seperti ini.
saja ya. Kita tutup sebentar saja biar masuk bumbunya ke dalam tubuh ikannya. Dan kita buka. Cantik sekali itu. Lalu masukkan santannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bawalnya di dalam ya. Inilah sayur lodeh ikan bawal sama bung. Nah, sekarang kita rasakan kurang apa. Dan sekarang kita rasakan kurang apa. Mantap sekali, maknyus, sudah pas sekali. Sedapnya, manisnya, dan asinnya sudah mantap. Pedasnya sudah mantap ya. Kita tunggu mendidih ya. Alhamdulillah, ini sayurnya sudah mateng, sudah mendidih. Lihat, bumbunya ya gampang sekali, bahannya ya mudah dicari. Alhamdulillah, sekarang siap kita makan ya. Inilah sudah mendidih, sudah siap, matikan kompornya. Kompornya sudah mati. Itu blekutuk-blekutuknya, mendidihnya sudah turun, itu tanda-tandanya sudah enggak ada apinya ya. Tuh, cantiknya. Sudah matang. Alhamdulillah, amin. Masaknya sudah selesai. Inilah hasil masakanku tadi ya. Sayur lodeh, ikan bawal sama bung ya, sama rabung atau bung ya. Dan caranya masaknya gampang sekali, bumbunya ya apa seadanya di dapur dan mudah dicari. Inilah hasilnya ya. Dan kita rasakan rasanya bagaimana ya. Boleh dicoba ya. Ya apa ya, ya gampang lah ya, gitulah lah ya. Masakan sederhana-sederhana aja dari dapur asik. Marilah kita merasakan, sudah perutnya sudah memanggil-manggil, mari kita makan, saya lapar gitu ya. Yaudah ya, kita rasakan. Dan ini saya ngambil ikannya. Gimana ngambil? Satu saya ambil yang satu, yang atas sendiri. Nasinya saya dekatkan. Mantap sekali ini. Alhamdulillah, saya sudah ngambil satu ikannya. Dari tinggal dua ikannya ya. Ini. Dan sekarang saya rasakan bagaimana rasanya ya. Pertama-tama kita cuci tangan dulu. Dan baca doa dulu ya sebelum makan. Biar berkah barokah yang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, bismillah. Ini ikannya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ikannya. Tabungnya. Mantap sekali ya. Ini ikannya. Putih sekali ya. Ini tadi barusan apa? Baru-baru mancing, langsung dicuci bersih, langsung digoreng, langsung dimasak. Dan ini mantap. Enak sekali. Alhamdulillah, amin. Sudah makan kenyang. Dan inilah wujudnya, tinggal dua. Dan tunggu video-video selanjutnya dari Dapur Asik. Dan saya banyak terima kasih yang telah like, comment, dan share video Lestari Channel. Dan
Semoga kalian semua, apa yang kalian cita-citakan, semoga cepat terkabul dan kita saling silaturahmi dan saling mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.